motherfucker. Get it when I get back. Hai semua, balik lagi sama saya, Rio, di channel Pelangi Lirik. Pada konten kali ini, kita akan mencoba membuat tutorial jedak jeduk untuk pemula. Dan aplikasinya yaitu, Alive Motion. Untuk hasilnya sendiri, nanti teman-teman bisa nilai sendiri ya. Dan seperti inilah hasilnya guys. Jadi, yang kalian butuhkan adalah foto dan sebuah lagu untuk backsound ya guys. Oke, tanpa perlu berlama-lama langsung kita ke tutorialnya saja. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Alive Motion-nya. Setelah itu kalian tekan tombol plus yang ada di bawah. Kemudian pilih resolusinya. Di sini saya pakai 540p. Frame rate-nya kita setting di 30 fps. Dan background-nya pilih yang warna hitam aja ya. Lalu pilih buat proyek. Setelah masuk, langsung pencet tanda plus yang ada di bawah. Pilih audio. Dan masukkan sound yang kalian inginkan. Karena temanya adalah jedak jeduk, lebih baik gunakan sound yang ada beat-nya ya. Kemudian langsung play aja. Dan tandai tiap nada yang ada beat-nya. Setelah selesai menandai beat lagunya, kemudian back dulu dan pencet tanda plus lagi dan pilih gambar. Setelah masukkan gambar, kemudian klik anak panah, supaya langsung ke beatnya. Lalu pilih gambarnya kemudian potong sesuai dengan beat yang teman-teman tandai di awal tadi. Ulangi sampai beatnya habis ya guys. Kalau sudah, kemudian kembali lagi di awal. Pilih gambar pertama yang kalian potong tadi, kemudian pilih move. Pilih yang seperti ketupat. Itu gunanya untuk mengunci gerakan pada gambar ya guys. Atur gambar sesuai keinginan kalian. Di sini saya coba zoom kira-kira seperti ini. Kemudian pilih yang gambar seperti kurva.
Setelah dirasa cukup, ulangi lagi sampai foto yang kalian potong-potong tadi sampai habis. Jika kalian kurang paham, silakan berikan komentar kalian di bawah ya teman-teman. Oke guys, setelah semuanya selesai kemudian, kita lanjut lagi. Kita geser lagi kembali di awal. Lalu pilih lagi gambar yang kita potong pertama. Kemudian pilih efek. Jangan di-skip ya guys, nanti ada yang terlewat. Di sini kita pilih efek ombang-ambing ya guys. Oh iya, karena di videonya sudah aku tandain, jadi kalian bisa ikutin yang ada di video ya. Thank you.
Kira-kira seperti ini hasilnya ya guys. Sebelum kalian save, jika kalian ingin mengganti foto juga bisa. Caranya seperti ini. Dan efek yang sudah kalian buat itu tidak akan hilang ya guys. Jadi gak usah takut. Oke guys, setelah semuanya selesai, kita langsung ekspor saja. Caranya tinggal klik tanda yang ada di pojok kanan atas HP kalian, kemudian pilih yang tulisan video. Setelah itu akan muncul halaman berikutnya. Lalu pilih yang ada tulisan 540p, itu untuk memilih resolusi ya. Untuk frame rate-nya kita pilih penuh ya. Dan untuk kualitasnya saya sarankan geser ke kanan saja sampai setengah saja ya guys. Biar hasilnya bagus. Kemudian pilih export. Pada proses ini kita tunggu sampai prosesnya 100% ya. Udah 100% guys, tinggal satu langkah lagi. Kita pilih ini nih, yang tulisan hemat untuk menyimpan file. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo, subscribe dulu dong. Like dan share juga ya. Untuk video berikutnya bikin video tutorial apa lagi ya? Apa kalian punya saran? Komen di bawah ya. Oh, I love it.